Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, baru kami, kita baru-baru belajar, guys. Kita akan membagi cara untuk mengganti bos pinggang sepeda motor, khususnya untuk yang pakai karet ya, seperti bos pinggang motor-motor bebek. Kita buka skopnya, bannya nggak usah dibuka, tinggal cabut. Busnya udah hancur, guys. Setengahnya udah pisah sama karet. Oke, kita cepetan. Kalau kerjaan lagi rame, guys, gimana caranya kerjanya? Cara kerja kita. Ya, cara cepat kita gini, guys. Banyak masih dibuka, guys. Terusnya udah hancur, jadi pantang terus cara aman. Jadi seperti ini caranya, guys. Cara paling aman, gimana bisa kita bilang aman, besi yang di arm ini tidak akan rusak kalau cuman bosnya yang kita panaskan. Jadi setelah itu kita gunakan pahat. Sampai tunggu sih, guys. Saran saya untuk mengganti karet pinggang atau bos pinggang, armnya jangan dibakar, cukup kita bakar bagian bosnya aja. Jadinya seperti ini, guys. Bersih, arm jangan dibakar. Oh, jadi kita bakar bosnya aja menggunakan las.
dan arm tidak akan panas. Jadi arm tidak rusak. Oke guys, beginilah cara kami untuk mengganti bos pinggang. Semoga bermanfaat. Salam Kukirong.